Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lintas Pantura Official yang setia mengikuti perjalanan kami, yaitu dalam rangka mengikuti laporan-laporan terupdate dalam suasana terkini, yaitu di pekan Hari Raya Idul Fitri, yakni di pekan pertama setelah kita menghabiskan waktu, yaitu dengan keluarga, dengan para sahabat, untuk yaitu jalan-jalan di kota Sumedang, yakni kota Tahu. Kita berada di posisi jalan alternatif Sumedang yang suasananya, pemandangan alamnya begitu indah. Hari ini kita terus vlog, yaitu berita terkini bagaimana suasana-suasana di pekan pertama, yaitu di Hari Raya Idul Fitri, sehingga kita bisa melaporkan dari dekat. Inilah suasana di pekan pertama, yaitu di Kota Tahu, Sumedang. Ya, kita tadi perjalanan dari yaitu Jalan Cimalaka, ya. Kemudian dalam perbatasan itu macet total, dan kami diarahkan oleh pihak kepolisian yaitu belok ke kiri sehingga menemui sebuah kampung dengan suasana yang sangat indah. Sahabat, inilah suasana, yakni sebelum sampai ke kota Sumedang, yakni kota Tahu, di mana yang sudah terkenal. Lihat sahabat, suasana nan indah, dan ini udaranya cukup bagus, walaupun ini suasananya yaitu agak sedikit panas karena suasananya cukup cerah, namun tidak menyurutkan niat saya yaitu untuk nge-vlog. Kita lihat di kanan kiri ini masih terlihat rumah yang sangat sederhana, ada juga yang rumahnya sudah mewah, dan inilah ciri daripada sebuah kota Tahu, indah menawan. Sahabat, kalau sahabat ingin melintasi daerah ini, jangan lupa setelah yaitu kantor kepolisian di Cimalaka, tidak jauh dari sana kita ambil jalan kiri. Nah, di sanalah perkampungan yang sudah tidak asing lagi, yang hampir sekian puluh persen itu masyarakatnya menanam padi atau bertani. Bukan saja dia sebagai ahli pencipta sebuah tahu Sumedang, tetapi ada di antara mereka yang juga memang bergelut di bidang bertani. Kita sudah sampai kepada ujungnya, yaitu sebelum kita akan break sejenak karena memang macetnya luar biasa, ya. Alhamdulillah kami dalam perjalanan, mudah-mudahan kita bisa sampai ke tempat tujuan, di mana saya terus menginformasikan itu Sumedang sebagai kota tahu, Sumedang sebagai kota yang penuh dengan nuansa-nuansa yang bisa dibawa pulang untuk disampaikan kepada masyarakat, bahwa Sumedang dengan indah panoramanya dan indah untuk dipandang mata. Baik sahabat, sebelum kita menutup dalam video ini, kita lihat di kanan kiri juga itu masih ada anak-anak muda yang memang mengambil sedikit rezekinya dari para pengendara mobil, yaitu mengamankan jalannya, yaitu parkiran. Tapi tidak mengapa sahabat, dan ini adalah salah satu untuk
menjadikan bahwa perjalanan kita bisa lancar. Ini sudah sampai kepada kampung yang sangat pasundanis ya. Ini sangat kelihatannya luar biasa sahabat. Terik matahari begitu sengat. Ini dari mulai yaitu tanggal 1 Sawal sampai sekarang sudah menjelang yaitu tanggal 4 ya. Sawal suasana cukup mendukung. Barangkali itu saja sahabat laporan dari kami. Tak lupa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita bisa